school assessment. Yes. When to do some kabutan, but not some the teachers. Japanese time. Same yang majali sa school dia. Saya Japanese, teacher. Japanese himself. Oh, Japanese one teacher. Ah, Japanese army. Oh, the soldiers were yeah. Teachers. Soldiers, yeah. The soldiers. Shinaga-san. Shinaga-san. Shinaga-san, the name. Shinaga-san. He's quite nice soldiers. Shinaga-san or Shisan, but the race is very cruel. Even you say, "Ohayou gozaimasu," the eyes, the mouth, the you said, when they visit us like this, "Kambangwa" is right. Yeah, selamat malam. So, it's, but the Shinaga-san is nice. He make right of our word. Said, "Arigato," like that. Mm-hmm. In the morning, "Ohayou gozaimasu." That's good morning. Yeah. Konnichiwa. Aku bisa hewan ni bisa dia. Ah, saya pergi di Nonggohon. Nonggohon lah. Si punya first cousin panggil saya jaga dia punya anak di Huang. Kami jalan kaki. Dia bilang, kau mesti mau tabi tu Jepun. Mesti begini. Mesti begitu. Ohayou gozaimasu ka. Angkat tengah hari, konnichiwa. Kalau itu petang, kambangwa. Kalau ada kasih, harigato. Semua diajar. Saya boleh paham sama good itu. Goodbye, sayonara. Sayonara, itu saya masih tahu. All the good dan, things you must know. Ya, itulah saya tahu. Itu. Sama itu lagu-lagu. Lagu-lagu. Saya suka mau pergi dengar itu lagu-lagu. Nah, apabila itu lagu-lagu, saya sana lah itu, ya, tuabon. Saya pergi dengar, saya heran saya boleh dapat. Tetapi saya tidak tahu apa dia punya meaning. Haji anobi idami idori nasa impuna sangga Eko, haki yoratami, harasuta, iyo dolo kudo, sinsisino. I don't know how, masih panjang. Siapa sih ingat ya? Like the south of Asia, in green something, maybe Greenland. Oh, ada di punya ini. Macam southeast, south Asia. Oh. Tanah hijau begitu. Oh, lagu untuk yeah. Asia lah. Ya, yeah. Tapi saya masih kecil, saya 7 tahun lebih lah saya punya amor. Bila dia tiada ada satu hari, saya satu orang saja di rumah. Sejus datang di rumah, dia bilang, "Mana mama?" Saya bilang, "Pergi kabun." Saya marah dia, "Apa sakit?" Dia pegang marah dia. Saya tidak lupa itu obat dia kasih saya ada 6 biji. Dia suruh saya makan satu kali satu hari. Apa nama Nakajima? Nakajima. Macam itu biji kopok. Dia kasih saya. Dia bilang makan. Makan. Saya bilang sakit perut. Dia pegang. Kasih saya itu obat. Bagus pula. Bagus. Kasih pengam itu mungkin ada yang bagus juga. Imam bukan semua jahat. Samuk dim. Ya, tidak. Dia kasih saya itu ubat lah. Makan dia bilang. Itulah saya tidak lupa itu nama itu ubat Nakajima. She never forget. She was just 7. She'll always remember that medicine. I am the first book of first stage of Japanese book. I read all. I used to write to my brother-in-law. I use Japanese language, but
when I got the malaria going up to my brain, everything I forget. Like my brain spoil. Even the song I know. I know also one Masilo Kihu Jino. I don't know what. Must be song of Fuji. Masilo Kihu Jino Yama Sakura. Like the mountain tree blossoms in white Mount Fuji. Wakaya no zioi. Nah itulah, banyak penyanyi itu. Ada itu, ada satu lagu, itu Abi. Hiu matukai hasura iti, hiu kajita kaku kakaya kuba. Banyak lagu. Ya, so. Sinasai hasura itu, eba waudaru uwasima hasiro. Hi, good morning. Ya, tamu ada orang menghadap di kepala sun. Di itu matahari. Facing the sun when you sing that. Saya pergi tengok-tengok, saya pergi ikut-ikut. Saya masih ingat tau. Bagus kamu punya ingatan, padahal kamu budak-budak lagi. 7 and 12. Saya tidak ingat bila saya 7. Ya, tapi dulu saya ingat lagi saya, walaupun saya 7 tahun umur, pandai sudah kami pergi macam kerja bah, pergi kasih makan itu kerbau, pergi ambil itu kayu, banyak pandai bukan macam sekarang punya anak. Pandai sudah. When they're very young, they can they still do chores like feeding the buffalo and everything. Not like the kids now. Dan yang saya ingat betul-betul saya masih ingat lagi sekarang. Ada lagi saya jumpa saat itu Amoy juga kita nak tukang sil. Ada satu Cina dulu di orang berkabun dekat kami punya rumah. Itu Cina. Jadi Chinese. Jadi sudah itu Jepun mau tangkap sudah itu Cina kan. Terus itu Cina antar dia punya anak pergi rumah. Saya punya mama memang selalu tolong sama orang, bah. Dia jahit baju macam kami punya baju kadasan, kasih pakai sarung supaya dia bilang supaya itu Jepun tidak kenal. Dia pikir orang Kadazan. Kalau orang Kadazan, ya tidak apa-apalah kan, kita tangkap. Itu Cina bilang, bila piara saya punya anak. Kalau saya mati, dia bilang saya punya anak hidup. Nah, begitu. Saya punya anak, mama suka, memang dari dulu suka tolong orang lah. Jadi itu Cina, itu mama tidak tahu lah mana dia orang pergi, tapuk-tapuk-tapuk kan. Jadi, sampai habis itu perang, masih lagi itu Amoy, mama saya piara. Sudah habis perang, sudah habis, sudah baru itu Cina datang, tidak mati. Selamat. Selamat. Baru itu ikut dia punya mama, dulu mungkin saya sudah kawin, saya ada jumpa lagi itu Amoy. Dia tinggal di Manggatal dulu, sudah kawin, sudah. Okay. Masih lagi itu kita sekarang masih tidak sedang ya juga kata the mother always help back to help others